Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hal'udatan min lisani yafqahu qawli. Syukur kepada Allah SWT, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Acara yang bahagia, Tuan Pengerusi Surau, Tuan Imam Barisan Jatuh Kuasa Hulu Balang Penggerak Surau Abdul Rahman bin Auf, Pisin 11, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu bersempena dengan tahun baru hijrah, dan yang mana ramai datang malam ni walaupun hujan. Ini satu ujian dengan hujan, ujian juga kan? Hujan, tapi kita pilih untuk datang. Bukan senang kan, bukan senang nak datang majlis ilmu itu sebab ganjaran dia besar. Ada orang tadi hampir-hampir tak datang dah, mikir-mikir datang ke tak, tapi kita pilih untuk datang kan? Yang mana tajuk yang telah dipilih pada malam ini, merenung keluar dunia. Kan? Ma'al hijrah, merenung keluar dunia. Jadi bila sebut tentang merenung, merenung itu sendiri maksudnya memandang dengan penuh bersungguh-sungguh. Merenung. Merenung, ya, tengok betul apa yang kurang. Tengok balik apa lebih. Tengok balik apa yang istimewa. Itu dengan merenung, dengan memandang. Kadang-kadang merenung tu dengan hati-hati dia pun ikut sama untuk membuat penilaian. Kan, merenung keluar dunia maknanya luar daripada dunia ni apa? Ha. Luar daripada dunia maknanya selain daripada dunia. Apakah dia? Mana adanya pelbagai lagi fasa-fasa selain daripada dunia. Ya, makna ingat dunia ni, itu sebabnya ayatnya dunia ini bukan segala-galanya. Dunia ini sebahagian saja. Itu sebab bila disebut dunia ini sementara sifatnya, semua orang tahu dunia ini sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Macam itulah kita kena faham. Kalau dah dunia sementara, dunia yang kita tengok hari ini sementara, dalam dunia tu lebih lagi sementara. Tiga pencirian dunia. Kan? Orang tu dikatakan gila dunia kalau ada tiga perkara. Pertama, pasangan dia. Lelaki nak ke perempuan, perempuan nak ke lelaki. Hari ni dia yang polik-polik sikit, ada lelaki nak ke lelaki, tu polik lah. Perempuan pun nak ke perempuan, tu poning tu tak payah kita ambil kira, tu tak masuk buku. Tu kategori orang sakit jiwa. Tapi kita tengok, pasangan ni pun sementara. Macam mana pula suami I kan, dia bagi I 2,000 sebulan, you ada, dia kira kan. Suami itu sendiri bila meninggal dunia, hilang 2,000 sebulan. Ha, macam tu lah. Bini I paling pandai masak dekat presin ni. Oh, contoh. Meninggal isteri dia. Tak ada siapa masak ke dah, makan kek kodai. Kan? Kedua, adalah pangkat jawatan. Tu pun tanda-tanda dunia. Orang tu gila dunia pun tengok kek pangkat. Ha, kau tahu aku pangkat aku paling besar sekali dekat kementerian. Kau tak tahu. Oh, contohlah. Sampai masa bersandar kat dinding surau pencen. Nak cakap apa? Kan? Sampai masa dia. Kau hebat macam mana pula. Kalau tak jawatannya, beribu-ribu orang minta jawatan yang sama. Nak tunjukkan jawatan tu bukan kita punya. Kan? Sementara. Saya dulu pun pernah jadi pegawai. Sampai masa, dah pencen. Muda-muda dah dekat pencen. Kan? Ada orang tu pekerja dekat sini, tukar dah buat kerja lain. Lagi pula, macam-macam kerja buat dah. Dan begitu juga yang ketiga tanda gila dunia adalah harta. Harta apa, apa juga jenis harta yang kita boleh gambarkan. Kalau ingatlah masa kecil-kecil dululah kita, dekat kampung masing-masing, mesti ada satu rumah yang kita dekat, besar betul rumah tu.
Kalau aku ada duit, aku nak beli rumah macam tu. Itu lah. Tapi hari ini kita dah tak heran kat rumah tu. Sebab berlambak ada rumah yang lagi besar pada rumah tu. Nak tunjukkan kesementaraan dunia. Hui, kereta baru nampak. Orang tegur kan. Kat sini kan parking boleh nampak. Eh, kereta baru ke? Alah, tak adalah. Biasa je. Berapa lama orang tegur? Seminggu je. Peton tak peduli lah kereta tu. Kan? Ha, kadang tak apa kita heran. Dulu, ingat tak? Yang paling senang lah kita tengok 2 tahun lepas lah. Keluar kereta Camry tu. Hush, dah syot. Berapa harga Camry? Hari ni keluar Camry hybrid baru. Orang dah tak peduli dah Camry tu. Kan? Macam mana pula? Makna kata sementara. Handphone. Boleh handphone baru. Oh, macam ni. Dia canggih. Dia boleh macam ni. Sampai rumah, buka TV, dah keluar iklan telefon baru. Lagi tahu. Mana nak tunjuk kesementaraan dunia. Tapi, kita nak cerita juga pasal dunia, baru kita boleh tahu apa yang ada luar dunia ni. Kan? Baru boleh tahu. Dan kita tengok keadaan manusia dekat atas dunia ni, yang gilakan dunia, seolah-olah macam dah tak ada lagi dah. Habis dunia ni, habislah. Itu sebab dia kejar dunia. Orang yang kejar dunia, pertama dia akan sibuk, dia tak cukup masa, dan akhirnya ciri yang ketiga, dia akan menyesali apa yang dikejar ni itu. Berapa ramai manusia atas dunia ni beraya bersia-sia, dia seolah-olah bersia-sia kat dunia ni, diseronok, akhirnya bila nyawanya dipanggil, dia tinjau karung yang dia nak bawa pergi ke negara Darul Akhirah, kosong rupa, tak ada apa. Itulah hakikat ramai yang berlaku di semua tempat kecuali pada jemaah surau Abdul Rahman bin Auf. Macam tu lah. Cover siap-siap. Supaya kita tak termasuk lah tu kan. Jadi, bila sebut tentang itu, Allah Ta'ala beritahu. Sesungguhnya Allah tidak mengurniakan 2 ketakutan dan 2 keamanan. Itu Nabi beritahu kita. Allah tak kurniakan 2 keamanan dan 2 ketakutan. Allah bagi 1 ketakutan, 1 keamanan. Barang siapa yang takut akan Allah di dunia, maka akan Allah amankan dia di akhirat. Barang siapa yang aman dengan Allah di dunia, maka Allah akan takutkan dia di akhirat. Macam mana belum? Takut dia di dunia. Aduh, takutlah baik dosa. Oh, takutlah ini. Maka akhirat sok dia senang. Tapi orang, kita hidup hanya sekali. Bersama-samalah kita enjoy. Malam ni mana? Tak kan? Macam tu kan? Malam Jumaat kot. Malam Sabtu kot. Malam Minggu. Apa lagi? Kek mana kita nak lepak? Tak cukup dengan uptown. Dia buat pula downtown. Ya, tak cukup dengan pasar malam. Tiap-tiap malam ada food truck ke mana-mana. Cari makan. Tak kisah. Janji lepak. Tak kan? Itulah ayat dia. Bukan salah ada, tak salah. Kan marah pula orang menego kan. Tak. Maksudnya kadang-kadang kita leka. Kan leka. Tu sebab Nabi sebut dunia itu ibarat penjara bagi orang mukmin. Apa hal? Kenapalah penjara bagi orang mukmin pula? Sebab bila kita duduk dalam penjara, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, penjara tu dia dinding sel tu setakat ni je, berapa kaki je. Belah kiri pun berapa kaki, depan pun berapa kaki, kan? Atas pun takat tu yang boleh tengok. Toilet di situ, itu okey-okey tu. Kalau blok penjara yang lama-lama dulu, jamban pun tak ada. Buang air dalam baldi je. Ada. Basuh pun pakai botol air mineral yang ada tu. Satu botol air mineral besar tu. Ha, jap. Sorry, kan? Eh? Tapi mana kata nak beritahu, macam itulah dunia. Maknanya bukan semua tempat boleh pergi. Sebab dinding-dinding syariat yang ada. Bukan semua benda boleh makan. Bukan semua benda boleh talan. Macam kita kat penjara lah, boleh tak minta dengan pegawai penjara. Hari ni nak nasi lo ayam, kalau boleh nak kepak, boleh? Tak rapik lah. Bertuah lah kau rapik macam tu. Kan? Tak rapik. Jadi makna kata, keadaannya kita ni terkekang tu disebabkan oleh syariat, sebab nak membebaskan kita akhirat besok. Tu sebab kita imau kembali ketika Nabi, peristiwa hijrah Nabi. Tengok balik. Nabi waktu nak hijrah ni, masa ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi dah dapat gambaran dah daripada Jibril.
Waktu perjalanan tu ditunjukkan, wahai Muhammad, kau nampak tak tu? Mana? Ha, itu Yathrib, kau akan berhijrah ke sana. Allah akan perintahkan kau berhijrah ke sana. Nabi dah tahu awal. Dah diberitahu oleh Jibril. Tapi ada tak Nabi tanya? Ya kau, apa pasal pula? Tak ada Nabi tanya. Kenapa Nabi tak tanya? Dah Allah suruh. Apalah nak tanya pula? Macam tu lah kaedah dia. Allah dah suruh, pai lah. Tak ada dipersoalkan dah. Cuba kita dapat surat transfer pergi ke Melaka dalam tempoh 7 hari. Macam-macam surat sampai, surat merayu minta tangguh. Kan? Macam-macam kabel pakai. Kan? Kerana ada beberapa urusan yang perlu diselesaikan. Macam-macam lah. Dalam tempoh seminggu jumpa sana, jumpa sini, tak jadi pindah. Nah, tu macam-macam lah perangai kan. Maknanya ada sebab perintah tu seolah-olah tak absolut lah kata. Dalam bahasa orang Putrajaya sebut. Maknanya tak muktamad lagi. Ada jalan. Tapi Allah suruh apa benda? Nak rayu-rayu lagi? Poi lah. Nabi tak tanya pun. Apa hal lah Allah tiba-tiba nak suruh Jibril? Kau share sikit. Tak ada. Tak tanya. Sampai malam-malam Allah perintahkan Nabi berhijrah pun. Nabi pergi ke tapi tidak. Bila Allah perintahkan berhijrah. Tak ada Nabi kata. Ya Allah, tunggulah seminggu orang nak bunuh aku ke luar rumahnya. Tak ada. Keluar ikut pintu depan, gentleman. Keluar pintu depan, yakin bila Allah suruh perintahkan pergi hijrah tu mana Allah dah readykan jalan. Allah bantu. No hal punya. Mana Nabi ikut pintu belakang? Jadi mustahil Nabi lari. Nabi bukan pelarian. Tu, tak faham. Nabi keluar ikut pintu depan. Nabi ambil pula pasir, tabur pula ke pakai kepala. Kepala-kepala tentera kafir Quraisy tu. Kan? Tak ada yang sadar. Bantuan Allah, kena yakin. Sambil Nabi baca wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa asyainahum fahum la yubsirun, semua orang tahu ya. Kan? Tak ada nampak, dia pandang tapi dia tak nampak. Baca ayat tu kalau nak elak speed trap. Dah baca lah tuan, kono ke? Maknanya polis sebelum pasang kamera tu dia dah baca dulu. Dia nampak kita, kita tak nampak dia kan? Kan? Kemudian Nabi keluar pula. Nabi keluar, Nabi berjalan kan? Sebelum tu, kita ringkaskan lah. Kita skip lah cerita. Nabi masuk gua sur. Bantuan Allah banyak apa tu. Termasuklah kaki Sayyidina Abu Bakar yang kena songit, kena bisa, kena patuk kan. Macam tu jugalah burung buat sarang. Macam mana labah-labah buat sarang. Itu semua dah tahu. Tapi kita nak ambil ni, peristiwa ni, ibrah ni. Ibrah dia. Kita tengok macam mana ketika Nabi berjalan tu. Macam mana? Macam mana pengorbanan Asma? Macam mana pengorbanan Sayyidina Ali? Macam mana? Ya. Kalau fikir dunia lah nak lepih nyawa masing-masing, masing-masing tak sanggup dah berkorban untuk tu. Ya. Tu sebab dia fikir luar daripada dunia. Luar. Akhirat besok Allah akan bagi ganjaran. Sayyidina Ali, Nabi kata, wahai Ali, kau gantikan aku tempat tidur. Riang Sayyidina Ali. Dapik juga aku berbakti dalam peristiwa hijrah ni. Oh, baring tempat tidur Nabi. Siapa tak nak ganti Nabi? Orang nak bunuh Nabi ni. Macam gitulah. Pengurusi taman ada orang nak pukul dia. Pengurusi taman kan. Ada orang nak pukul. Macam ni ha? Ada orang nak pukul aku. Kau ganti aku ke tempat tidur aku. Kau menyamar jadi aku. Pergilah. Agak-agak apa jawab gitu. Kau nak mampus, mampus seorang. Kau jangan ajak orang lain. Mungkin macam tu lah kan. Tapi tak. Tapi kalau kita ni fikirkan nak tolong lah, sanggup buat. Biar ni, jangan risau. Belak aku ganti. Contoh lah kan. Kemudian begitu juga Asma. Asma binti Abu Bakar. Macam mana menghantar makanan ke guru tu. Cuba fikir. Apakah gila seorang perempuan menghantar lauk, memikul lukuh-lukuh tangan dengan kaki ni, mengangkat-angkat anak naik bukit berbatu-batu tu. Bukan tuan-tuan tak pernah pergi. Siapa dah pergi umrah ni dia tahu. Macam mana keadaan nak nyampai katih tu. Dan bayangkanlah waktu Asma memikul makanan-makanan tu bawa tu setiap malam tu. Dia dalam keadaan sangat mengandung 9 bulan. Cuba fikir. Kan? Tak terbuik tuan-tuan. Kita yang lelaki yang mengandung lagi tak boleh buik. Yang lelaki yang mengandung tu faham lah kan. Lepas PKP tuan-tuan. 3 bulan makan tidur, makan tidur. Badan masing-masing macam pelampung. Kan? Lepas itu Nabi berjalan. Nabi ketika berjalan, kita tengok. Itu cerita dia. Termasuklah nama surau Nabi Rahman bin Auf. Meninggalkan segala kekayaan yang ada ke Mekah. Kerana Allah tu poin dia.
Nabi bagi disuruh nak bagi tahu pengajaran bila Allah suruh jangan mengelak buat tahu. Allahu akbar, Allahu akbar. Maknanya Allah suruh sembahyang. Apa jawapan ni? Yang pertama, kejap ni lah. Tu jawapan lazim. Kejap lagi lah. Semayang-semayang ni. Tapi lambat semayang. Kan? Lambat semayang. Maka dia akan dapat cahaya bintang bergemerlapan. Cahaya bagi bintang ni tuan-tuan. Kita tengok baru nampak. Kalau setakat kita tengah duduk memang tak nampak. Itulah standard orang yang melengah-lengahkan semayang. Kategori kedua, dia dapat cahaya bulan. Allahu Akbar. Jom tawih pergi semayang. Itu tawih pergi semayang. Bila dah disuruh oleh Allah Ta'ala tu. Tapi kategori yang paling terang sekali cahaya untuk dia, ibarat cahaya matahari yang panas terik, sebelum mazan lagi dia dah ready ke tempat sembahyang. Ha, macam gitu ni lah, tengah nunggu isyak. Kan? Terpasuhlah tunggu, dah ada ceramah, tunggulah. Kan? Tapi tak apalah dapat matahari malam ni. Okey. Kan? Iyalah ni contoh. Tuan-tuan memang tunggu tiap-tiap malam, saya tahu. Ni saya cerita tempat lain ni. Jadi makna kata cahaya tu. Dan Nabi dalam perjalanan Nabi daripada Makkah ke Madinah, perjalanan berhari-hari. Kita pula naik bas. Pada Makkah ke Madinah. Madinah ke Makkah. Siapa yang nak pergi umrah haji dia tahu. Perjalanan makan masuk 5 jam lebih kurang. Dalam masuk 5 jam dalam bas tu. Kajak-kajak tanya. Ustaz, lambat lagi ke? Tanya mutawif tu. Ustaz, berapa jam lagi Ustaz? Ada berhenti-berhenti tak? Tanya. Fikirlah tu tuan-tuan. Tapi masalahnya. Waktu dalam bas tu tertinjau. Tengok ke luar kan. Nampak batu-batu, bukit-bukit bukau. Macam mana Nabi jalan ke luar tu? Kita naik bas, aircon pun waro dalam bas tu. Dan untuk makluman semua, yang kita nampak daripada dalam bas tu, bukit bukau, batu-batu tu, bukan itu pun jalan yang Nabi lalui. Jalan yang Nabi ikut adalah jalan yang tidak biasa dilalui oleh manusia. Bayangkan tu. Jadi Nabi ni bersusah payah nak bagi tahu, nak gambarkan kat kita hijrah ni bukan satu benda yang mudah. Dari segi bahasa, hijrah ni perpindahan. Berubah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Dari segi istilah tu dia penghijrahan Nabi. Dan Nabi sebut tidak ada lagi hijrah selepas daripada Fathu Makkah. Tak ada. Lepas Nabi keluar pada Makkah pergi ke Madinah tu tak ada lagi hijrah selepas ini. Yang ada cuma niat dan jihad. Itu yang kita nak cerita malam ni. Niat kita merenung keluar dunia. Maka apa niat yang sebaik-baiknya? Merenung keluar dunia. Apa jihad kita yang perlu kita tengok? Apa itu hijrah? Saya dah huraikan. Mengapa kita kena hijrah? Itu yang kita jawab kerana niat tu tadi. Niat itulah akan menjawab mengapa kita kena hijrah. Iaitu untuk berubah daripada buruk kepada baik. Baik kepada lebih baik. Lebih baik kepada lebih-lebih baik. Imam Nawawi kata, hijrah itu adalah bertaubat daripada dosa-dosa. Melainkan ada di kalangan kita yang penuh yakin boleh angkat tangan. Alhamdulillah, daripada awal tahun sampai sekarang belum ada dosa lagi dia. Tolong angkat tangan. Yang angkat tangan tu pun berdosa dah. Sebab pun mesti ada dosa yang termasuk yang bercakap. Bukan cakap orang. Kadang dosa mata, dosa kita bercakap, tak apa benda yang kita dengar, dosa tangan apa benda yang kita buat, macam-macam. Macam-macam. Ya. Jadi makna kata, Imam Nawawi kata itu juga satu bentuk hijrah. Satu bentuk hijrah iaitu kita bertaubat daripada dosa-dosa kita. Dan bila sebut tentang niat, bila sebut tentang niat, niat ini adalah satu benda yang nampak simple. Niat dapat pahala kan kita tahu. Inna a'malu binniat. Dalam peristiwa hijrah Nabi, Nabi sebut inna a'malu binniat. Nabi sebut juga wa man kanat hijratuhu ila dunya au amaratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Nabi dah sebut barang siapa yang hijrah kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, nescaya manfaat hijrah dia sesuai dengan apa yang dituju. Pernah ada salah seorang yang ikut Nabi berhijrah, dia ikut Nabi sebab dia suka benar kat seorang perempuan yang ikut Nabi berhijrah. Jadi dia pun nak hijrah sama sebab dek perempuan tu. Bukan sebab kerana Allah, bukan kerana Rasul, tak ada, semua kerana dunia. Sebab itulah
Nabi bacakan inna amalu binniat. Semua tu, semua amal pekerjaan bergantung pada niat. Nampak senang tapi bukan senang nak buat. Letak niat pun susah, nak buat lebih lagi. Contoh eh, kan kita cakap cuba kau perbetulkan niat. Apalah? Kau cuba kau berniat, aku berazam, ikut aku. Berazam nak berhenti, berhenti merokok. Ha, senyap dia. Oh, yang itu susah sikit tu. Ha, nampak? Nak letak niat pun susah. Manusia bukan tak nak berubah. Bukan dia tak mau berubah, tapi dia tak nampak sebab kenapa dia perlu berubah. Ha, tu dia. Jadi dalam hal itu, tu satu contoh lah rokok. Tu benar sebagai contoh. Dia tak nampak kenapa dia perlu. Apa halak? Ha, macam kan? Kau kena kurihkan badan kan? Okey lah ni. Ha, jadi tak ada lah jawapan dah. Melainkan kita lihat status quo kita. Itu sebab dalam agama kita ni menitik beratkan bab muhasabah nilai diri kita. Mana kurang aku? Apa silap aku? Apa yang patut aku ubah? Jadi benda tu lah kita ubah. Orang nak kurihkan badan. Kita ambil balik cerita. Mengapa tadi kan? Nak kurihkan badan. Kenapa kau nak kurihkan badan? Biar dia lawa. Dia tak sadar betapa buruk muka tu. Tapi sebenarnya lawa ni subjektif. Kek laki kita lawa, kek bini kita lawa, kek orang lain belum tentu lagi. Tetapi apa yang paling mustahak? Lawa sampai bila? Sampai masuk, kodut. Kan? Elok sampai masuk, jadi buruk. Jadi sekarang ni, apa nak buat? Kenapa kau nak kurui? Biar ringan badan aku menghadap Allah lillahi ta'ala. Kan ada pedah tu. Niat kerana Allah. Setting itu penting. Jadi mengapa? Kerana Allah. Kenapa Nabi hijrah? Lillahi ta'ala. Kenapa buat ni? Kerana Allah. Sayang sekali tuan-tuan dan perempuan sekalian. Terlalu banyak kebaikan yang kita buat dalam dunia ini. Tetapi tidak ada satu pun kita niatkan kerana Allah. Alangkah ruginya. Buat ceramah malam ni panggil Samsul Debat. Kenapa? Biar kita jadi penceramah. Biar kita jadi surau yang pertama panggil Samsul Debat. Lepas PKP, Kek Putrajaya. Contoh. Manalah tahu kan ada yang niat macam tu kan. Dapat lah. Memang dapat. Nabi dah kata. Kan? Kan? Wa man kanat hijratuhu ila dunia au amaratin yang kiwa. Fa hijratuhu ila ma hajara ilahi. Maka dia akan dapat sejajar dengan apa yang dituju. Kenapa kau datang semayang malam ni? Ada YB datang. Maka dapat lah YB tu tengok dia semayang. Maka dia dapat tak? Dapat. Tapi dapat setakat tu saja. Sebab dah niat dia tu. Kenapa kau kahwin? Haa, tu soalan yang paling best sekali. Imam yang menikahkan pasangan tanya soalan pada budak-budak. Budak-budak muda. BBNU, budak baru nak up. Dia tanya soalan. Dek, kalau kek ni 9, dia tanya. Apa hal kau nak kahwin ni, bai? Haa, tu ni 9 ni imam tanya tu. Kan? Apa hal kau nak kahwin? Oh, mak bising kata. Nampak tu. Maka dapat ke dia senyapkan mak? Tak, dapat tu. Sebab mak memang bising. Kang dah kahwin kan? Berhenti ke mak bising? Tak berhenti. Bila kau nak beranak? Nah, tanya nak beranak. Tak. Dah beranak asyik lelaki yang nak kau bila? Nak dapat anak perempuan? Bising lagi. Lepas itu, beranak eh, kau jauh kau pun bising ya. Berhenti-berhenti lah. Ponek aku tengok anak kau mengiak-ngiak, mengiak-ngiak. Marahlah awak ni. Nenek yang marah. Kan? Kenapa kau nak kahwin? Kawan-kawan semua habis kahwin dah mam. Tinggal saya seorang je belum. Satu lagi. Kenapa kau nak kahwin? Umur dah banyak dah mam. Bila lagi saya nak kahwin? Yang seorang tu, kenapa kau nak kahwin? Kau-kau pun dah tengok budak perempuan tu. Lagi teruk. Kan? Tapi alangkah bagusnya kalau bila imam tanya, kenapa kamu nak kahwin? Tuan imam, sesungguhnya saya nak berkahwin kerana Allah. Wah, kan? Dan biasanya yang nak kahwin kerana Allah ini, biasanya lelaki yang dah kahwin. Ha, tu kau nak faham. Ha, tu je alasan yang dia boleh bagi. Dia tak ada alasan lain. Sampai hati abang buat saya macam ni. Kerana Allah. Jawab tu. Itu cerita lah. Jadi makna kata, biarlah kerana Allah. Buat kerana Allah settle. So setting tu nak kena betul. Malam ni benda pertama nak kita betul. Kadang kita sayang, contoh saya kata buat benda baik tadi, kita minum air hari-hari.
Kadang-kadang sampai saat nak minum, bismillahirrahmanirrahim, automatik. Bismillahirrahmanirrahim. Nak kan bismillahirrahmanirrahim makan, tapi sejauh mana niat tu sampai hadir dalam hati dia kerana Allah ataupun dia menyebutnya sekadar prosedur saja. Assalamualaikum, salam, jam sehat. Kita bagi salam, jawab salam prosedur. Dapat pahala. Tapi sejauh mana dalam hati waalaikumsalam itu dalam hati aku doakan kesejahteraan ke atas kamu juga wahai saudaraku. Sejauh mana? Bila tanya memang faham lah. Itu sebabnya bila tanya pasal selawat, apa maksud selawat? Selawat kata Nabi, apa maksud selawat? Tak ada satu kampung saya tanya, makcik terjawab, selawat, selawat lah. Tanya pula, itu masalah tu. Payah tuan. Selawat ini mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabi. Itu selawat. Maka Nabi sebut, barang siapa yang berselawat ke atas aku, Allah dan malaikat akan berselawat 10 kali pula ke atas dirinya. Mana kata, mana kata Allah dan malaikat mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kita. Itu selawat semena. Jadi balik-balik kepada niat menjawab mengapa kita hijrah, mengapa kita nak berubah, kerana Allah. Renung balik. Bila kita renung, kan, aku sedekah banyak, pergi masjid kadang, lalu tabung zab masuk. Okeylah, janji bagi. Betul tak dalam ni? Berkorut mata, merenung dia pandang duit tu sampai berhentilah tabung tu depannya. Aku bagi ni sesungguhnya kerana Allah. Nak dapat niat tu, sap baru dia masuk. Cetua, walah. Allah uji macam-macam. Pergi kat mesin ATM nak cucuk duit. Baru nak cucuk, tengah masuk nombor pin. Belum tekan berapa ringgit nak keluar. Tiba-tiba togak satu lembaga kat luar pintu bank tu. Budak pegang tabung. Masa ni lah kau nak datang. Tadi dia tak ada budak ni. Macam dia tahu pula aku nak masuk ni. Berhenti togak macam tu lah. Muka selengah yang budak tu. Orang tak bagi tak boleh juga. Tak jadi dia nak keluarkan 1,000. Dia keluarlah RM50. Sokoping pula keluar. Aduh. Hai. Tak boleh pilih kau nak 10-10. Sudah gabur punya gabur punya gabur. Asyik baik ada RM1 dalam poket. RM1 bagi ke budak tu. Nampak tak? Sebab apa? Sebab apa bagi RM1 daripada RM50? Why did we give? Why did we give? Why do we give? Kenapa kita bagi banyak tu instead of RM50? Kenapa? Sebab kita fikir dunia. Sedangkan akhirat yang dijanjikan untuk kita sebanyak-banyak kita tak nak kerja. Tak yakin dengan janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surah Ibrahim ayat 7. Dah janji, kalau kita syukur Allah lipat gandakan apa yang kita takut. Dalam surah An-Nisa ayat 100 pun Allah Taala janji, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ar muraghaman katsira wa sa'ah. Barang siapa yang berhijrah buat sesuatu fi sabilillah, di jalan Allah, niat kerana Allah, yajid fil ar muraghaman, dia akan mendapati bumi Allah ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Katsira wa sa'ah. Banyak dah rezeki Allah bagi kat kita. Apa takut? Tak ada mati dah dekat sedekah. Habis miskin papa kedana sebab sedekah. Tak ada. Kan? Tuan-tuan tengok tu. Tak heran kan tuan-tuan? Orang boleh keluarkan duit 6.5 juta untuk boleh tapak buat masjid. Tak heran kan tuan-tuan? Orang keluar pula belanja. Dah lah keluar 6.5 juta. Dia tambah pula 100 juta untuk kos pembinaan masjid. Dan dia minta pula jangan beritahu orang, jangan orang tahu siapa yang bagi. Dan siap buat pula satu petak dekat dalam masjid tu, kalau dia mati besok situ tanam. Allah buat tuan-tuan. Handal-handal kita pun jadi AJK khairat kematian. Belum pernah dengar lagi AJK khairat kematian booking lubang kubur dia. Topi pagar tu saya punya jangan saya sepuh usik. Aduh, tak ada. Tak ada tuan. Bukan cakap orang, termasuk yang bercakap ni. Makna kata merenung.
merenung tu yang kita kena renung balik. Yang kita kodakut tu belum tentu jadi kita punya. Yang kita bagi dalam tabung tu insya Allah kita punya, dengan syarat niat kerana Allah. Ya? Bagaimana pula? Soalan bagaimana? Tadi dah mengapa? Bagaimana pula? Bagaimana caranya perjuangan yang kita nak buat ni? Berjuang. Kena tahu kita kek mana sekarang. Dulu tak semayang, maka sekarang nak jadi orang yang semayang. Semayang dah, tapi lambek nak semayang copek. Semayang copek dah, tapi semayang sorang-sorang nak semayang jemaah. Semayang jemaah dah, tetapi tak tahu baca. Belajar baca. Semayang dah, ikut jemaah. Cuma kurang buat semayang sunat, tambah dengan semayang sunat qabliyah, ba'diyah dan semayang sunat-sunat yang lain. Termasuklah sebelum tidur, jangan lupa buat solat sunat witir. Satu rakaat paling kurang. Satu solat sunat yang Nabi tak pernah tinggal, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adalah solat sunat witir satu rakaat sekurang-kurangnya sebelum tidur. Nah, kita witir tunggu poso lah. Habis poso tak berasa. Tengok wrestling lalap walaupun pukul 3 pagi kan. Tengok bola Champions League walaupun dah tak ada penyokong. Dah tak ada penyokong Bayern Munich tu lawan dah. Clear stadium tuan-tuan lawan dengan Paris Saint-Germain. Kan? Sudah apa tengok. Habis tu. Gembira ni amat kan Bayern Munich menang tu. Tidur tak semayang witir. Bukan susah benar satu rakaat. Baca Fatihah ya. Bukan susah benar. Ya, tak buat juga. Benda senang. Kalaulah sedekah itu pun senang pun orang tak boleh buat. Bayanglah jadi pun. Tu sebab kita suruh tengok balik. Macam mana caranya? Bagaimana? Ini saya nak share. Buka surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13. Surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13. Dalam surah As-Saff ni Allah Ta'ala tanya, maukah kamu sekiranya aku tunjukkan kamu satu perniagaan yang menguntungkan? Apakah perniagaan itu? Bila tanya apakah perniagaan itu, maka Allah Ta'ala jawab dalam surah tu 10, 11, 12, 13 ni, iaitu membela, perjuangan membela agama Allah dengan dua perkara. Apakah dua perkara itu? Pertamanya dengan harta benda, yang keduanya dengan diri sendiri. Diri sendiri ni akhlak kita, perangai kita nak kena ubah. Kan, kadang-kadang itulah kita rasa diri kita elok dah, mana ada. Banyak lagi aku nak repair ni. So repair lah. Harta benda, ke mana kita nak belanjakan duit kita. Tak apa, saya akan huraikan lagi tentang sedekah, tentang baik-baik. Tetapi apakah keuntungan dalam surah As-Saff ni? Dalam surah As-Saff ni keuntungan yang dijanjikan ada empat perkara. Empat perkara. Yang pertama, keampunan dosa-dosa. Yang kedua, syurga Adnin yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yang ketiga, Allah Ta'ala akan janjikan memberi pertolongan kepada kita. Dan yang keempat, Allah janjikan untuk memberi kemenangan, kejayaan yang mana cepat masa berlakunya. Jadi nak copek masa berlaku tuan-tuan, jaga diri, jaga perangai. Bila kerajaan kata jaga jarak, jaga jarak. Bila kerajaan kata jangan poi sini, jangan poi. Kerajaan kata jangan curi-curi poi luar negara, jangan poi. Contohlah kan. So pakai pelitup muka, pakailah. Baru faham maksud emas tu lagi mahal daripada Omeh 916. Kan, makna kata dah diberitahu. Macam mana keadaan ni, macam mana kawalan ni ikut. Jangan kita tengok negara-negara luar tu, saya pun tak faham macam mana. Kan? Bayangkan Allah bagi tuan-tuan, Allah bagi ujian, tahu tak tahu, merasa semua . Kan, kita menjangkakan, kalau ikutkan perbincangan saya dengan syarikat travel lagi tu, kalau ikutkan bulan 9 ni sepatutnya nak buka, dah start dah buka murah. Tetapi kemungkinan besar ditangguhkan lagi. Sebab kes baru di Arab Saudi pun 3 ke 5,000 kes sehari. Macam mana? Australia 200 lebih sehari. Indonesia 5 ke 7,000 kes baru sehari. Kita pun hari ni, seboleh hari ni pun dah risau kan. Tuan-tuan tengok Amerika lagi gila, boleh-boleh ribu sehari. Kan? Yang mati juta dah ke Amerika Syarikat tu.
Barulah pertama kali dalam dunia ni berlaku Amerika senyap tak kacau orang. Nah, buka tahu ponek kau nak bola orang kau. Mana? Tu ke Itali berapa banyak kes? Ke Itali. Itali ni kategori kalau ke orang kita ni batak betul lah tak faham. Dia tak ada dia peduli dah lantak kau. Memang bangsa dogi betul Itali ni. Ya? Kan? Tu sebab saya tak nak pergi Itali tu. Cik hayat. Kan? Yang benar tak boleh pergi. Kan? Tapi betul. Saya last pergi Australia atau Lopez. Saya rasa banyak lah communicate dengan kawan-kawan di Australia. Kawan-kawan kita di Australia pun tengah tengok live ni. Sahabat-sahabat di Australia tu. Patutnya saya bulan puasa itu sepatutnya pergi tu. Ciamah kat sana sekali lagi. Tapi postpone sebab PKP. Dia orang pun dah turun macam kita juga. Turun. Tinggal nak declare clear je. Tiba-tiba 200 lebih kes baru setiap hari. Sampaikan dia orang lockdown. Bukan PKP, bukan MCO macam kita. Lockdown tau. Tuan-tuan fikirlah apa ujian Allah nak bagi kat kita. Tiba-tiba masa itulah pentingnya kerjasama satu dengan orang lain. Satu. Tak ada siapa boleh hidup sendiri dalam dunia ni. Satu. Itu sebab kita nak capai kemenangan yang cepat ni. Jihad ni diri sendiri nak kena jaga dulu. Dan harta benda. Harta benda sedekah. Harta benda belanja tolong orang. Tuan-tuan nampak ada frontliner yang bertugas tu kan. Tanya berapa ramai lagi petugas yang bertugas pada waktu-waktu sekian-sekian. Apa salah tuan-tuan? Order makan tolong hantar ke hospital. Hospital Putrajaya frontliner yang ada berapa ramai. Malam ni ada 300 lebih. Order makanan 300 hantar. Bukan susah. Boleh mihun cap apa tu. Boleh mihun sobini kata masak. Kan? Tuan-tuan hantarlah. Bagilah mihun goreng jantan. Barulah senap. Mihun goreng jantan ni maksudnya ada tolu. Jantan. Ha, tu. Kan? Mi goreng sesaja kodomut. Kan? Kodomut. Kodokut campur komut. Apa benda tu. Pagilah kan. Ha, ya. Bukan kata saya baik pun. Nah, tuan-tuan. Tapi itu masuk ke roadblock tu kan. Kan dia buat sekatan jalan ni kan. Kita nak pergi pasar raya beli barang-barang. Teringat kesian tengok dia jaga. Dia pun dah tak lalu tuan-tuan. Cita cuba hari lah. Hari ni besok. Cuba buat lah saja duduk yang ke depan tu. Tengok kereta lalu lalang tu. Kira oi. Berapa lama tu raya tu. Banyak alat kereta ni tak lalu lah aku tengok lah kan. Bayangkanlah tuan-tuan jadi polis macam mana. Kena sudah sampai sudah tu. Dia tengok pun tak lah jalannya. Jalan lah. Jalan, jadi bila pergi sampai pasal dia teringat. Saya belilah. Tengok tadi tengok berapa orang. 6 orang. Saya pun belilah 6 bungkui. Ya, 6 bungkui nasi ayam. Belilah kan. Dengan siap dengan air. Belilah air sajuk kawan tu tengah panik. Kan. Pusing balik. Ni ha, nasok Hamid dah sikit lah. Dah 10 orang pula tadi 6. Ah, parah. Apa pandailah kau. Saya katakan. Apa macam mana. Tapi itulah dia. Apa kita boleh buat. Kita bagilah. Apa kita boleh buat. Kita buat. Itu dia. Sedekah tu kan. Ompek. Kelebihan Allah janjikan. Pertama. Mengkayakan hati. Walaupun miskin rasa kaya. Buat mak ayah kita dulu. Mana ada pergi kenduri berlenggang. Dengar kenduri kenarut. Baru datang hari pertama dah datang lah. Kenduri hari Sabtu. Hari Rabu, hari Selasa tu dah pergi lah. Aku nak tak aku tolong apa-apa. Tak nak kenduri ni. Dulu mana ada kemah order-order. Mana ada cari buluh dulu. Kan? Kenduri berkampung 2 minggu sebelum dah. Kenduri berkampung lah. Kau nanti babnya kau cari kemah. Kau cari buluh. Kau cari ni. Kau masak air. Kau ni dah tentu kan tak? Lepas makan clear je dulang. Semua mesyuarat bincang dekat rumah pengantin. Berapa bajet? Lombu bila sampai? Lombu tu kalau tunggu tak sampai. Kita kena bawa dia. Okey, nak bincang balik. Macam tu lah. Lombu berapa ekor? Kabau berapa ekor? Bincang. Lepas tu yang datang semua tak ada yang datang kosong. No. Ada bawa bawang. Ada bawa boreh. Ada bawa susu. Bawa milo. Ada bawa gula. Janji bawa. Habis kenduri tuan rumah tak panah panik. Sebab banyak lagi barang kat dapur tu dia boleh masak untuk keluarga dia. Walaupun duit banyak ada habis. Kenapa? Dulu. Sekarang senang. Catering. Siapa kata senang? Tengah hari dah melupu. Laut dah habis. Nah, macam catering. Berapa banyak? Tuan rumah lah salah bajet pula. Dia tanya anak ekor jangan ajak ramai. Alah ajak 5-6 orang je. Ajak 5-6 orang dalam Facebook. Gilo betul.
Kan baru tahu pening. Orang dulu-dulu tak ada macam tu. Orang dulu masak berlebih-lebih, tak habis, tak apa, kita sedekah. Nampak mentaliti dulu macam mana sedekah ni. Kadang-kadang sampai anak tanya, mak ni buaya bagi ke orang tu, buat apa? Kita pun tak ada. Sabar, besok kalau kita susah, ada orang tolong kita pula nak. Macam tu fikir. Mengkayakan hati. Kedua, membersihkan harta. Walaupun sikit, rasa cukup. Tak ada ngeluh-ngeluh dah. Orang dulu-dulu lah kalau kono PKP ni, tak ada, dia panik dah tuan-tuan. Dalam kopuk tu, dia kotuk, dia tampi, padi tu kan, jadi boleh. Kau duduk rumah, bah mana? Tunggu je lah. Poi dia mengair, mo, dapet ikan 2-3 ekor buat balik. Okey? Orang sekarang, ya, rumah besar, kereta besar, tak ada kebantuan untuk kami. Kau ngasam betul. Tuan-tuan nampak kan? Dalam Facebook, tak ada segan itu. Tapi memang dia susah. Memang dia susah. Tapi itulah hakikat orang hari ini. Apa nak masak ni? Apa nak buat ni? Macam mana ni kita ni? Yang kategori yang tak susah benar tu pun lupa diri. Ya? Hari-hari barang baru sampai ke rumah. Poning ke belum? Tintin barang baru. Ninja Go. Ninja Van. Macam-macam lah kan. Yo, yang order makanan yang tak berhenti-berhenti order makan pun ada. Ya? Tu yang Datuk Hatan cakap dengan saya tu. Ustaz, kita ni lepas 3 bulan badan kita ni pakat jadi pelampung, tergapung ke KPD ni. Kan? Yalah, makan, tidur, nak TV, boleh. Ha, saya itu first time lah berlaku kan. Baru tahu rasa ceramah tak ada orang kat depan kita ni macam mana. Kan? Tapi alhamdulillah lah ramai lah yang minta kita terpaksa holdkan jadual yang dah booking tu. Kita buat lah satu jadual khas untuk PKP. Musim PKP tu adalah live pagi, potang malam, penuh. Kalau dulu round satu Malaysia ceramah, kali ni round satu rumah. Mana sudut tak buat lagi live ni, cakap. Cabaran, baru tahu rasa pasang kamera sendiri. Sekarang kan, nampak tu? Semua orang pasang kan, nampak tu? Kan, masuk PKP pasang sendiri. Itu yang ceramah untuk Kementerian Pelajaran Putrajaya tu live pukul 9 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Beriyo ceramah 2 jam. Rupanya on pun tidak. Tuan-tuan fikirlah gila betul ponik eh. Kita dah tahukan. Rupanya tak on. Lepas itu pukul 2 potang tu ulang balik. Cakap penuh yang sama. Fikirlah. Dah lunyai. Dah muka macam tu. Itulah belum cerita. Lepas itu dah boleh keluar lah kan. Saya pergi lah buat live dekat ni. Buatlah kat kampung mak saya. Lebih kurang 15 minit ya, kat kampung Pancu. Kat Pancu tu kampung mak saya tu, depan surau tu ada garaj. Sebulan saya bagi RM50 sumbangan kat surau sebab pakai lampu. Sebab saya gomar baik kuliah subuh. Saya kalau tak ada ceramah apa-apa, memang saya baik kuliah subuh. Sedang elok ceramah-ceramah tu kan torang, matahari naik, nampak menghijau belakang. Orang Singapura cukup gomar. Orang Leeds kan, saudara sahabat-sahabat kita yang kat luar negara tu, seronoknya ustaz, rindunya nak balik kampung, nampak menghijau pokok belakang tu. Cuma cabaran ni pula, tengah live orang kampung lalu. Asal lalu tin lah. Tentang angkit lah kejap. Aduh, hilang lah poin sekejap kan. Tapi itu dia, ujian. Baru tahu rasa macam mana. Semua kan no? Kan? Masa tu tak kira lah kau Datuk Seri ke Tan Seri ke Samsul Debat, tak Samsul Debat. Sampai Pasaraya beratur cenian keluar memang Samsul Debat. Belakang, tak ada dah Samsul Debat belakang. Macam apa? Kan tak ada saya minta macam tu. Tapi memang kira lah, tak kira siapa, semua kena beratur. Punya lomeh beratur pakai mask ni, Allah capek lah. Macam tu kan, masuk dalam barang Nabi. Kan dulu orang beli barang macam nak kiamat betul dah. Tak ada masalah lah dah. Macam tu lah. Habis dia beli benda-benda yang tak ada kena-mengena dengan dia pun dia beli. Janji ada. Oh, kan. Memantingkan diri sendiri. Masa tu baru tahu nilai umur kita macam mana. Cuba renung balik. Umur kita takat mana. Kena yang beritahu positif. Pek boleh hari je. Sampai dapat kena yang bertahan pek boleh hari ni. Tak kira siapa tuan. Dalam godo-godo kita tengah happy-happy raya tu, si bangga sampai. Cakap apa. Tapi itulah dia tuan-tuan.
nak beritahu kalau kita renung balik peristiwa Isra' dan Mi'raj, ingat tak Nabi waktu Nabi didatangi oleh seorang perempuan tua yang bongkok tiga? Jibril kata apa? Wahai Muhammad, itulah rupanya dunia dah tua sangat, dah tunggu masa nak kiamat. Masa zaman Nabi, dunia dah tua. Bayangkanlah zaman kita ni, lebih lagi tua kan? Tu pun relax lagi tu. Tu sebab bab sedekah ni saya cerita kan. Tu sebab saya kalau ceramah tuan-tuan, saya syukur pada satu perkara. Orang nak panggil tu, saya datanglah. Tak kira lah berapa bayar, bayilah. Kan, dulu kau ceramah boleh kau bayarkan RM50-60, kenapa hari ni tak boleh? Tolong cakap sikit. Dulu boleh sehati dua hati, kenapa sekarang kalau tak ada RM5,000 kau tak nak datang? Apa pasal? Kenapa jadi macam tu? Papa kedana kau hidup kau? Baru kau tahu hidup kau bila orang tak nak panggil kau lagi, dengan tahap masa tu kau baru nak cakap, tak apa dah RM50 pun tak apa. Tak payah. Kan? Tu sebab jangan nego dengan ceramah kan. Tapi yang tadi tu janganlah dikurangkan. Dia dah setuju. Adalah gurau ya kan. Iya, kadang heran tuan-tuan. Adalah pula aku penceramah tu siap cakap dengan pengayuh masjid tu. Bukan apa kan. Artis boleh bayar sampai 20-30 ribu. Takkan yang ni pun tak boleh bayar. Bangang betul penceramah tu cakap. Yang penyanyi tu semua tu, tengoklah siapa penaja. Pernah dengar kau syarikat telekomunikasi tajuk ceramah maulud mah? Malamnya ada syarikat telekomunikasi, syarikat telefon. Saya tak nak sebut nama sebab dia tak tajuk ceramah malam ni. Ada? Tak ada. Jadi janganlah kau sama kan. Tak patut benar. Wahal dia mengajar kitab hadis tu. Dalam kitab hadis 40 tu cuba tengok. Kan? Ompek kategori manusia yang menuntut ilmu tapi dilanat oleh Allah. Siapa dia? Pertama, menuntut ilmu kerana nak berlawan dengan orang yang pandai. Nak tengok siapa lagi pandai. Lanat oleh Allah. Kedua, menuntut ilmu kerana ingin orang mendongak kepadanya. Dia nak orang hormatkan dia. Kena lanat ke Allah Ta'ala. Besok kalau aku habis belajar, kau tengok orang pandang aku macam mana. Tu kan salah tu. Ketiga, menuntut ilmu kerana ingin mengejar kekayaan dunia. Pun dilanat oleh Allah. Kita selalu sebut ke anak kita, kau nak kaya, nak senang, belajar rajin-rajin. Salah ajar anak macam tu. Ajar anak kita, nak belajar rajin-rajin sebab dengan ilmu akan jaga kau nak dunia akhirat. Macam tu cakap. Dan yang keempat, menuntut ilmu kerana nak berlawan sesama orang tak pandai lagi tahu. Berlawan dengan geng grup WhatsApp. Oh, kojak-kojak dia bagi hadisnya. Ni yang aku tahu dulu, aku belajar dulu ni. Sah, wah, ambil kat Google. Contohlah kan. Jadi itu sebab sah kira lah. Kadang-kadang kemampuan orang tu macam tu. Itulah dia tuan-tuan. Tok guru saya je makin. Sekali kau demand, kau percaya lah orang tak nak dengar ada apa kau cakap. Itu ya. Kita ni share tuan-tuan. Share. Ilmu Allah bagi pinjam supaya sebar panjang dengan orang lain. Apa saya cakap tu juga tuan-tuan dapat. Entah-entah yang tuan-tuan dapat ni dapat lagi baik. Dan tuan-tuan sampai lah kat orang pun berkembang pahala tu. Kan Nabi sebut ketika khutbah terakhir Nabi, tolong sampaikan kepada mereka yang tidak hadir di sini pada hari ini, barangkali mereka lebih memahami daripada kamu yang hadir pada hari ini. Itu ayat Nabi beritahu. Sampaikanlah. Apa kira-kira tuan-tuan? Kan? Nabi dah pesan, carilah rezeki yang halal. Sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Nabi dah sebut dah. Jangan kita risau-risau. Yang ketiga, orang yang bersedekah. Kelebihannya apa? Kelebihan orang bersedekah memanjangkan usia tu sebab orang dulu panjang umur. Heran gitu, wan-wan gitu, nenek-nenek gitu dulu 90 tahun, 100 tahun boleh sampai. Budak hari ni 30 tahun tercokit sudu mati. Sudu dia tolan, gila tu. Ni perlambangan lah. Banyak kojo-kojo tapuk yang polik-polik budak sekarang. Dan begitu juga yang keempat, Allah berikan kelancaran rezeki. Anak pandai rezeki, isteri pandai masak rezeki, suami pandai cari rezeki pun rezeki juga. Suami menyejukkan hati isteri tak kalau sedih rezeki. Anak-anak pandai rezeki, anak-anak ramai rezeki. Beranak pedio dio PKP pula, beranak lagi. Kan anak PKP nama. Siapa nama anak kau? Ahmad PKP dia. Bukan, tak apalah.
Tapi rezeki Allah bagi kat kita. Meniaga jadi. Kan? Bulan masa musim PKP, dia tukar meniaga benda lain. Pun jalannya. Berapa ramai orang yang meniaga pada musim PKP yang jenis yang apa food delivery ni. Dia kata lagi untung daripada dia buka kedai dulu. Kenapa lah? Yang duduk kedai lah menonggok, minum, berburak. Makannya tidak. Yang sekarang tu dia pakai tu sistem yang teng. Ha. Adalah Food Panda ke namanya. Dia pun tak tajuk malam. Lepas tu tak sambut tu. Tapi saya sambut lah. Ting. Mana order masuk. Ui banyak betul bang. Alhamdulillah. Dia kata. Alhamdulillah. Dia kawan saya tu. Man tu. Dia jual. Apa. Dia niaga char kway teow. Laju dia. Hantar kejap. Daripada pukul 3 petang tu. Dia menghantar sampai malam. Bulan poso pula. Daripada. Lepas maghrib. Lepas buka poso tu. Sampai ke tengah malam. Ada yang lepas tarawih. Minta hantar lepas tarawih. Benda tu. Masing-masing kena tarawih ke rumah. Itu pun rezeki tuan-tuan. Hari tu rezeki dalam tempoh PKP itu dapat kita tarawih penuh ke rumah. Ruang tamu rumah digazetkan sebagai ruang solat. Oh jangan sesapa berani nak main-main dekat depan tu. Tu ruang solat. Pertama kali dalam sejarah negara kita. Kita berjaya melahirkan berjuta imam tanpa tauliah. Masa tu barulah Abah Hasada banyak lupa surah dan Quran tu selain pada surah Al-Ikhlas. Selama ni itulah surah yang ditutuh daripada subuh sampailah ke isyak. Itu je. Kul huwallahu ahad. Macam-macam lagu dah. Tapi tetap ayat yang sama. Tukar Alhamdulillah. Dan pertama kali berlaku dalam sejarah negara kita. Ramai sekali ketua keluarga malam raya tak dapat tidur. Menangis menghayati teks khutbah yang bakal dibacakan esok pagi. Alhamdulillah. Baguslah tu. Ada yang berdiri atas sofa nak baca khutbah. Biar dia tinggi mimbar tak ada. Batang mop pun jadi. Janji ada tu kan. Tak apa tu. Baca khutbah je pun dah okey. Tak ada masalah. Tak baca pun boleh. Baca tu puas hati esok. Ha. Barulah Abah itu tahu perasaan kocik hati bila dia baca khutbah anak yang tidur. Selama ni dia membuto oleh imam baca khutbah. Kan? Ha. Macam-macam. Tapi banyaklah hikmah dia. Barulah kita tahu rumah kita ni kurang sejadah. Baru tahu. Allahu Akbar. Baru tahu Quran nak baca. Dah berabuk Quran tu. Baru tahu. Baru tahu anak lagi pandai ngaji pada dia. Baru tahu. Tapi baru tahu itu juga satu bentuk rezeki. Allah nak tunjuk kat kita. Apa Nabi pesan? Bezakan rumah kamu dengan kuburan. Kubur sunyi sopi tak ada orang apa nak dikata. Tentu-tentu tak ada orang ngaji. Tapi kita kat rumah bila kita bersemayang berjemaah. Ayah jadi imam. Baru-baru ni je berlaku. Isteri tanya, bang, abang kat mana? Lambat lagi ke? Kenapa pula? Anak dah ambil wuduk ni, tunggu abang untuk jadi imam kat rumah. Ha, macam. Sekarang. Itulah hikmah dia. Masa tu ayah menangis-nangis. Bapa baca ayat. Belum semayang. Abah faham, abah. Abah nangis. Tak, abah sedih. Itu surah yang abah tahu. Tapi tak apalah. Tapi tak apa makna adalah barulah kita ada kesedaran tu kan. Jadi mana kata rezeki yang Allah bagi. Balik-balik pada peristiwa hijrah. Perubahan yang paling besar. Bagaimana kita nak berubah tadi. Harta benda dan diri sendiri. Harta benda tu sebab Allah uji muda dengan tua. Sehat dengan sakit. Lapang dengan sempit. Allah uji kaya dengan kecukupan. Bukan dengan miskin. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Kaya nak, tak cukup. Rumah besar, kereta besar, tak cukup. Tuan-tuan tengoklah ada satu institusi. Institusi kehakiman nama. Tanyalah, hakim mahkamah persekutuan berapa gaji? 60 ribu lebih. Tak cukup. Macam siap dengan tukang kebun, dengan reba, dengan kediaman rasmi. Tak cukup. Ayat kita. Kalau dia lebih boleh cukup dah tu. Kau cerita sekarang belum dapat. Bila dapatnya tu, berapa ramai orang. Aku dah pension so tak payah fikir apa dah. Dalam kedua SP ada dalam 600 ribu. Tak payah fikir lagi dah.
senang hati. Sekali pencen tak sampai 2 minggu pegang senapang kat bank. Kau kata tu tak payah fikir-fikir, tak cukup, tak cukup pun. Apa tak eh? Anak-anak nak kahwin pun minta duit ke mak ayah. Saya pesan ke mak ayah yang pencen, jangan ngado-ngado keluarkan duit untuk anak nikah. Nak tolong sikit-sikit, sekadar hadiah sikit-sikit sudah. Kau nak nikah, duit tak ada, kau jangan nikah. Apa susah? Nak nikah, carilah duit sendiri. Mak ayah dulu nikah makin siapa? Mak ayah tolong. Sendiri cari kan? Ha, tentulah, ajar anak gitu. Mana belum sampai tahap kau layak kahwin dah kalau kau duit tak ada. Duit spender kau pun ada yang beli, kau banyak memekak-mekak kau. Ha? Jaga diri sendiri, tak lepas nak jaga anak orang. Apa hukum itu? Tentulah. Kan? Balik-balik cerita kerana Allah. Maka perjuangan kita ni membela agama Allah ni dengan dua perkara, diri sendiri dan harta benda, perlu kita laksanakan. Dan itu bukan satu benda yang mudah. Nabi kata tidak ada lagi perjuangan perhijrahan selepas waktu Makkah, yang ada adalah niat dan jihad. Macam beli telefon, kita beli handphone, dah ada screen protector, dah ada dah casing. Kita pun beli pap-pap. Benda pertama sekali bila keluar kotak, benda pertama kita akan adjust adalah setting dia. Torang mana, font dia tulisan size berapa, color ringtone apa, apa assign ringtone. Oh, macam tu. Ten 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 tu siapa telefon. Oh, bunyi rimau bini telefon. Ah, contohlah dia macam-macam lah. Kan, dia buat dia punya ni kecanggihan-kecanggihan ni kan. Kita setting bukan setting hari-hari, hari pertama saja. Tiba-tiba lepas dalam beberapa bulan pula kelabu skrin ni, kita pun ambil, kita tekan balik setting, perbetulkan torang kembali. Jadi dalam hidup kita pun macam tu, perbetulkan setting awal. Kalaulah daripada awal setting tak betul, maka yang tak betul itu akan menjadi kebiasaan. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah yang paling penting hari ini, merenung keluar jendela. Sebab apa yang nak kita kejar adalah di luar dunia. Jendela dunia ni kat luarnya apa? Kita nak merenung akhirat. Darul akhirat ini yang paling penting sekali. Allah janjikan di dalam surah Asy-Syura ayat 20. Ini sebagai penutup. Allah Ta'ala sebut, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Tapi barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keberuntungannya itu. Malahan di dalam hati ini tidak akan pernah ada sedikit pun perasaan bahagia. Mana tak bahagia orang kerja dunia ni. Huru-hara je hidup. Kerja akhirat tenang. Cik tengok ni semua kerja akhirat ni. Relax. Kita ada tak kerja-kerja ada. Orang lain heboh nak petaduh mana, nak makan kek mana, hujan pula. Kita relax ya. Kita yang barang yakin macam saya sendiri pun. Macam yakin ada rezeki makan lepas ni. Ya, kita tak ada tak kerja-kerja pun. Saya rasa-rasa macam tu lah. Gorak hati tu kuek cakap macam tu. Jadi apa yang kita takut kan? Ha, rezeki daripada Allah. Manusia selalu sebut tiga perkara tapi buat tiga perkara. Dia selalu sebut dia hamba Allah tapi dia gemar buat benda yang Allah tak suka. Dia selalu sebut yang rezeki daripada Allah tapi bila diuji oleh Allah dia mula mengelupur mencari manusia. Yang ketiga, manusia selalu sebut dia akan mati tapi perangainya macam tak nak mati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya cukup sekat itu untuk malam ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesudian mendengar ceramah ini. Mudah-mudahan walaupun reka, sama-sama kita manfaatkan dan kita sebar panjangkan kepada yang lain. Sedikit makluman yang nak saya kongsikan, di luar sana ada sahabat-sahabat, dia ikut saya ceramah ni. Dia mana tempat saya ceramah dia pun ikutlah. Dia meniaga, yang seorang tu meniaga barangan sunnah, buah tamah, habatus sauda, minyak zaitun, minyak wangi, minyak bidara. Garam bukit pun ada, murah daripada di luar. Minyak bidara tu colek belakang tengok tu, kau mengelupur tu ada hantu ikut tu. Ha, tak apa hantu ikut tu kan. Orang nak sesonjo duduk kat mana eh. Yang kedua, dia bawa madu daripada Tampin ni. Dia bawa madu hutan, madu kelulut, madu tualang. Ha, murah juga daripada di luar.
Ha, jadi orang perempuan kalau boleh itu ditunjuk ke suami, bang, ni madu yang diizinkan dalam rumah. Ha, dekat satu. Dan yang ketiga ni produk tengah viral sekarang ni, alhamdulillah saya bawa lah sikit hari ni. Tuan-tuan tengoklah sendiri, cuba sendiri. Setakat ni baru masuk minggu yang ke-6, alhamdulillah setiap minggu sold out, iaitu susu kambing Al-Amr. Susu kambing Al-Amr ni dekat kotak tu ada muka macam Samsul Debat. Ha, kan? Mungkinlah sebagai duta, mungkin. Dan alhamdulillah susu kambing tu dia campuran madu dan kurma. Madu dan kurma tiga kombinasi barangan sunnah, tak ada gula, maka orang kencing manis boleh minum. Siapa yang sakit tumit, pijak, sakit, kebas-kebas tangan pun boleh minum. Siapa yang gastrik boleh minum, awal pagi minum, insyaAllah sampai petang okey. Jadi maknanya orang yang nak diet pun boleh minum yang ini. Tak ada bau sebab dia bukan susu kambing Seremban. Dia kambing dia tu bukan kambing Seremban, bukan kambing Sepang lah. Dia kambing daripada Holland, Belanda. Tak ada bau. Ha, dan rasa dia lemak-lemak, memang sedap. Budak-budak dia suka campur dengan Milo. Dia campur dengan Milo, dia bancuh, dia masuk dan petais. Kan? Memang sedap. Hari tu sebagai bukti ya, anak saya bancuh, campur dengan Milo, dia letak dan petais, abah dia minum. Memang sedap. Ha, tu, cubalah kan tengok macam tu, memang sedap. Lepas tu orang yang sakit tulang, sakit osteoporosis, baru-baru ni di Imam Masjid Felda Palung 12, 6 bulan semayang kat kursi, dah boleh semayang macam biasa, berdiri. Begitu juga manager Bank Islam Seremban, mak dia sakit lutut, dah lama tak boleh jalan, dah boleh jalan, alhamdulillah, dengan izin Allah, ikhtiar, ambil pagi saja. Kalau siapa yang sakit sangat nak ambil, boleh ambil pagi, potong, pagi, potong, dia dalam sachet. Kan? Kemudian orang perempuan yang hormon dia mengayau tu, kejap awal, kejap lambat, kejap tak mana poye, ha, boleh minum. Tapi mana yang dah tak ada tu, tak salah cari, dah tak ada. Tapi kau minum, datang dia balik, rezeki lah tu. Kan? Ha, jadi itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.